Natasha Wilona ditanya soal balikan dengan Verrel Bramastra, begini jawabannya. Aktris berbakat Natasha Wilona beberapa waktu belakangan kembali menjadi perbincangan. Sempat menjalin asmara dengan Verrel Bramastra, Wilona kembali tampil berdua di sebuah konten YouTube. Kebersamaan Wilona dan Verrel ini kemudian memunculkan dugaan jika keduanya kembali terikat cinta. Melansir dari Vimela, Wilona memberikan penjelasan tentang hubungannya dengan anak Vena Melinda tersebut. Meski terlihat kembali bersama, Wilona tak mengakui jika dirinya dan Verrel kembali berpacaran. Sebagai seorang mantan, pemeran sinetron anak band ini menjelaskan jika dirinya dan Verrel memang punya komunikasi yang baik. Berikut pernyataan lengkap Natasha Wilona yang berhasil dirangkum oleh Merdeka. Buat konten bersama tak berarti balikan. Menampik isu yang beredar, Wilona mengaku jika dirinya dan Verrel tak kembali berpacaran. Kendati demikian, perempuan berusia 22 tahun ini menjelaskan jika komunikasinya dengan Verrel tetap berjalan baik. Enggak lah, emang bikin konten udah pasti balikan. Lebih ke apa ya, sebetulnya meski aku sudah putus sama Verrel kita tetap keep in touch, jawabnya. Sudah direncanakan sejak lama. Lebih lanjut Wilona juga menjelaskan bagaimana konten bersama yang beredar di YouTube terjadi. Menurut penuturannya, ide membuat konten bersama sudah ada sejak lama. Namun rencana tersebut baru terrealisasi saat jadwalnya dan Verrel sama-sama kosong. Cuman karena sama-sama lagi libur, pas banget aku mikir boleh nih bikin konten bareng. Jadi dikiranya baru bikin konten bareng, padahal idenya udah lama direncanain. Emang masih keep in touch, aku ulang tahun juga diucapin ya, imbuhnya.